Dia aja pengen lama ditunggu. Udah siap kah? Siap. Oke. Okay. Astagfirullah. Kenapa nih? Gak tahu juga. Jangan pergi nak. Sebenarnya lah. Ya aja duluan lah, kita antarin aja. Enggak. Aku pamit ya. Hati-hati ya, jaga dirimu. Selamat datang di Desa Penari, anak-anak. Pak, kok desanya jauh sekali ya? Maksudnya jauh gimana ya? Dari jalan besar ke sini cuma 30 menit kok, Mbak. Merasa nggak sih perjalanan kita ini udah hampir 1 jam? Hah? Enggak kok, enggak. Benar kata kepala desa, dari jalan besar ke sini cuma 30 menit. Apaan sih? Baik anak-anak,
Langsung aja kita keliling desa sambil saya tunjukkan penginapan kalian. Baik, Pak. Pak. Hati-hati ya. Iya, Pak. Pak, ini makam. Kenapa semua nisan yang diberi kain hitam? Ini namanya Sangkarso. Kepercayaan orang sini biar tahu kalau ini adalah makam. Ya iyalah, Pak. Orang muda juga tahu mana lapangan bola, mana kuburan. Semoga kalian tahu apa yang kalian omongkan. Anak-anak, ini adalah bilik tempat kalian mandi. Teman-teman, aku rasanya gak enak badan nih. Bapak, saya kepingin apa dulu ya. Oh iya mbak, hati-hati ya. Aku temanin ya Nur. Iya Bim. Jadi batas kalian sampai di sini dan tidak ada yang boleh melewatinya. Memangnya kenapa ya, Pak? Di belakang itu ada hutan belantara. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, kita susah untuk membuat kalian kembali. Baik anak-anak, itu saja yang perlu saya sampaikan sejauh ini. Kalau ada keperluan atau lain hal, silahkan nanti bisa ke rumah saya ya. Ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Baik, kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Yuk, kamu ngerasa gak sih ada yang aneh di desa ini? Makanya dari awal kan, Pak Prabu tuh udah nolak kita KKN di desa ini. Kayaknya nggak bisa deh, Ham. Karena desa ini belum pernah dipakai buat KKN. Tolonglah, Pak. Mereka butuh banget untuk kegiatan KKN. Mereka ini anak baik-baik, Pak. Nggak mungkin mereka melakukan hal aneh di desa ini. Iya, Pak. Kita nggak macam-macam kok. Iya kan, yuk? Iya, Pak. Mereka hanya butuh tempat untuk mengerjakan proker kok, Pak. Baiklah. Tapi ingat, jangan kalian macam-macam di desa ini. Udahlah, tenang aja. Gak ada yang bakal terjadi apa-apa di desa ini. Udah bilang masyarakat lebih semuanya. Nur, ayo mandi. Ayo mana ya? Mungkin udah duluan. Ya udah yuk. Kamu kenapa sih, Nur? Dari kemarin aneh banget. Enggak apa-apa, Wit. Aku mandi duluan ya. Ya udah buruan. Aku jaga di luar. Oke deh.
juga, Nur. Gantian. Ada apa sih? Kayaknya aku harus ke tempat Pak Prabu deh. Tempat Pak Prabu. Ya udah, jangan lama-lama ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Nur. Iya, Pak. Iki lho kopine, Cahyo. Maaf, Mbah, saya enggak minum kopi. Yo wis, diombe dhisik. Gak oleh nolak suguhan. Piye rasane, Cahyo? Enak kok, Mbah. Saiki kowe cerita. Nyapo kowe marine? Gini, Mbah. Saya mau bertanya ke Pak Prabu. Kenapa ya saya diikutin sama hantu penari dan hantu genderuwo? Apa saya ada salah di sini ya? Kalau memang ada perkataan atau perbuatan saya yang menyinggung, mohon dimaafkan. Duduk. Iki duduk salahmu. Alasane kowe ditututi. Soale kowe kowe soko jopo. Maaf, saya enggak ngerti, Mbah. Yowes, nah. Sesok balik Rene meneh, bengi-bengi. Baik, Mbah. Saya pamit. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widya? Widya, Widya. Widya, Widya. Widya, Widya. Widya, Widya. Widya, Widya. Widya. Yuk, ada apa sih rame-rame di luar? Itu Widya lagi nari-nari, Nur. Widya. Ini kan mimpi yang tadi. Wid. Bangun. Thank you.
Bima! Bima, jangan ke situ! Bima, kita nggak boleh ke sini. Bima, ayo kita pergi dari sini. Tadi kan aku sama Bima lagi ngecek progres pembuangan. Terus pas kita lagi keliling desa, kamu ingat gak sama tapak tilas? Ternyata ada sebuah bangunan tua yang terdapat kolam di dekatnya. Loh, bukannya kita sudah di lorong Pak Prabu pergi ke sana? Bukan, bukan aku, tapi Bima yang ngajak. Katanya ada wanita cantik, pas diikutin gak ada. Terus, kalian tetap ke sana? Ya, aku sih ngikutin Bima aja. Pak Prabu. Iya, Nak. Pak, boleh pinjam motor sebentar, Pak, buat beli peralatan proker. Oh, walah, kirain kenapa? Silakan dipakai saja. Jangan balik malam-malam ya. Iya, Pak. Ton, apa? Kita pergi makan dulu yuk. Makan apa? Ada deh, nanti aku kasih tahu tempatnya. Apa soto aja deh mas, kamu apa? Moga aja rawon aja mas. Oke, kalau gitu ditunggu mas ya, yeah. Saya siapkan rencananya. Oke, selamat menikmati mas. Iya mas, terima kasih. Bang, roti gembongnya dua, Bang. Iya, Mas. Kalian orang baru ya, Mas? Iya, Bang. Kita lagi KKN di desa sini. KKN di mana? Di desa Penari, Bang. Hah? Kan hari udah mulai gelap. Mending kalian nginap aja deh. Maaf, Bang. Nggak bisa. Sepertinya kita harus segera balik. Demi apapun,
kalian jangan hiraukan nanti ada suara-suara aneh dalam selama perjalanan. Jangan berhenti, jalan aja terus. Apalagi mengurus hal-hal yang gak penting selama perjalanan nanti. Iya bang, kita ngerti. Eh Ton, kalau motor ini mogok, ya apa ya? Eh mulutmu yuk, gue aneh-aneh deh. Apa ini? Kamu sih yuk ngomong aneh-aneh yuk. Ya maaf, namanya juga musibah. Kan tadi cuma bercanda. Bercanda nggak gitu juga kali. Ya sudah, kita dorong aja. Eh, tonton. Kamu denger ada suara gak? Apaan sih? Eh coba, bentar. Apaan? Aku denger kayak suara-suara gamelan gitu. Ah enggak, perasaanmu aja. Ini apa le motore? Mogok ta? Iya mas. Le? Iya. Sini mas, saya ajak. Itu siapa yuk? Itu warga desa. Tempat saya ada acara, mampir dulu dek. Motornya biar dia yang ngurus. Oh, pantas tadi kamu dengar suara gamelan. Nah, iya kan? Iya. Ayo, main kita bukan gratis. Ayo. Pak Prabu mana ya? Pak Prabu ne sing enek urusan. Sampean percaya di desa iki enek sing jenenge Desa Halus. Percaya, Mbah. Delok engkas sampean. Delok salah si cine teko atusan ewu demit Halus iku. Saiki ngerti kan, kene opo sing nunggu ndek kene medeni kowe? Iya mbah, sepertinya mereka gak suka sama penjaga saya. Aku ora iso misane kowe, lan sing jogo kowe, soale kowe wes nyatu. Nur. Iya mbah. Api saiki awakmu, singitno iki teko konco-koncomu. Baiklah mbah, kalau gitu saya pamit dulu ya mbah. Yo, hati-hati yondo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur. Hei. Dari mana? Dari tempat Bang Buyut. Kamu apa itu? Oh ini makanan dari tempat acara tadi. Ton, buka, siapa tahu Nur mau makan. Wit, temenmu itu kenapa sih? Maksudnya yuk,
Iya, temanmu itu setiap larut malam pasti keluar, terus pulangnya pasti pagi. Aku nggak tahu dia ngejaga proker atau apa, tapi masa selarut malam itu? Nggak ngerti aku, Yu. Terus aku sering dengar anak itu ngomong sendiri di kamar. Hah? Ngapain? Ada-ada aja. Ah, masa? Nggak mungkin, Ayu. Sumpah, nggak cuma itu. Dia juga sering ketawa sendiri di kamar. Gila kali anak itu. Bima itu anaknya religius. Nggak mungkin lah aneh-aneh. Ya udah, kalau nggak percaya, tanya aja si Anton. Soalnya waktu itu pas malam-malam kamu nari, si Bima itu ngeliat kamu dari jendela. Tapi dia nggak ada ngambil tindakan apa-apa. Wit, ada apa sih sebenarnya? Ada apa sih ini? Gak tahu nih, dari tadi ditanya gak dijawab-jawab. Kok tanganmu gemetaran? Ada apa sih, Wit? Nur, kok kamu diem aja sih? Ambil air sana. Wit. Loh, Nur? Aku lo minum ini dari tadi gak ada siapa-apa. Astaga, Nur. Ya Allah. Kenapa bisa darah ambil sih? Ayo, tolong bantu, ayo. Iya, bentar. Widya, kamu gak apa-apa? Kami ngerjain proker dulu ya. Yuk teman-teman. Ya, rusak deh. Rusak? Iya. Udah, tenang aja. Habis KKN kita bawa ke langganan ku aja di Anggur Sel. Tenang aja. Yuk. Oke. Okay. Nur, bukannya tadi kalian pergi proker? Kok masih di sini? Nur? Sadar. Kamu nangis kecoba aku, ha? Dua pikir, senggol aku, cendol dek mobil.
kocomu iku sengguru-guru arus nanggene ilmu ibutuku aku seng jaga nur sampai saat iki rata umber-umber ono buru halus seng deket ibutuku jagai gimana mbah? Cahayu kocomu si jira iso balik neng kamu rasadar opo seng bakal kedati tak ingin no gagal teng ibu makamu mbak neng iso ibu. Yuk, makan yuk. Yeay. Alhamdulillah. Nah, ada kecil. Eh, sendoknya. Wit, kenapa sih kamu tadi sore sampai pingsan gitu? Selamat. Perlu. Dari awal kita KKN di sini kan desa ini memang udah aneh. Iya, bener. Kemarin pulang-pulang dari tempat acara, pulangnya bawa kepala monyet. Padahal dia selesai waktu itu kita benar-benar dikasih bungkusan pas di acara. Makanya kalian itu kalau pulang jangan malam-malam. Kalian kan tahu kemarin gak ada acara satupun di desa. Ih, merinding aku jadinya. Eh, ngomong-ngomong Ayu mana ya? Dari kita pulang-pulang tadi sampai sekarang gak ada pulang loh. Oh iya ya, aku juga baru sadar loh gak ada Ayu. Bim, kamu tahu nggak Ayu di mana? Ayu? Ayu ada tempat sinden. Tempat sinden? Iya. Gak usah ngaco lo, Bim. Tuh kan, Bima senyum-senyum. Kamu bohong ya, Bim. Memakan aku, kamu bohong. Udah-udah, kita makan aja dulu. Is. Kalau lihat ayam ini, jadi teringat ayam sudah sama. Oi, sudah. Makan aja dulu yang ada. Hargai masakan Nur. Iya, makasih ya Nur. Sama-sama. Ini makan yuk.
Ayu? Kancamu ngelakoni larangan sing abot, larangan sing gak lumrah, gawine menungso apa meneh bangsa Demit. Maksudnya mbah? Kancamu iki wis ngelewati tapak tilas lan ngelakoni hohohihe nanggone sinden. Kita mau kemana sih? Bim? Bim mau ngapain sih? Bukannya saya sudah melarang kalian ke sana. Maafkan kami, Pak. Kami sudah salah membiarkan teman kami kalau kita petilas. Bima ambil Ayu, saiki kudu nanggung apa yang dilakoni. Rong dino iki awake dhewe golek awakmu ning alas tapi ora ketemu. Saya cuma pergi semalam buat ngikutin teman saya tadi malam, Pak. Tolong, tolong cepat ambilkan air minum untuk Widya. Lungguh, Nduk. Iki ngomeni. Maksudnya ngetutne salah siji kancamu iki ta? Ada apa yang rame-rame? Bima, ayo. Bima, kenapa bisa begini? Pas semalam kita makan bareng. Hah? Wih, Bima sama Ayu sudah gak ada. Setelah 2 hari yang lalu kamu menghilang. Maksudnya? Bukannya Bima ada waktu malam itu? Gak ada, Wit. Kita cuma makan berempat.
Ya Allah, Bima Ayu. Mene esok tak coba yang ngomong ape-apean. Wetiku koncomo ora iso balik urip-urip. Bodoh Bima sama Ayu itu. Anak-anak. Pak. Saya sudah menghubungi keluarga besar mereka berdua. Sebagai rasa tanggung jawab kami, alangkah baiknya mereka berdua tinggal di sini untuk proses penyembuhan. Kalian boleh siapkan barang-barang kalian, karena sebentar lagi warga akan mengantar kalian ke kota. Baik, Pak. Baik, Pak. Wit, kita serahin ke warga aja ya semuanya. Ayo. Pak Prabu, cuci motornya. Anak-anak, ingat pelajaran yang harus kalian ambil dari kejadian ini. Janganlah kalian melanggar norma dan adat istiadat di desa orang. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak, kalau kami punya banyak salah di desa ini. Terima kasih banyak, Pak. Kalau gitu, kami pamit pergi dulu ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Tuh kan, bagus kan HP-nya kan?
Udah deh, percaya aja. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Nur ngechat. Chat apa? Oke. Oh. Yuk. Ayo. Waktu yang terus berjalan, dan hari semakin cepat berlalu. Saat ini, aku harus melangkahkan kakiku, menghapus keraguan, dan menguatkan iman. Bima, Ayu, bukannya hati ini tak sakit, dan bukannya hati ini tak hancur. Namun, sekarang hanya keikhlasan yang mampu menenangkan. Karena manusia tidak dapat menuai filosofi arti cinta sampai dia merasakan perpisahan yang menyedihkan. Merasakan kesabaran yang pahit dan kehilangan yang menyesakkan. Terima kasih sudah menjadi teman terbaikku. Terima kasih juga sudah menjadi bagian dari jalan hidupku. Tak ada yang mesti ditangisi. Karena... kami sudah berusaha mengikhlaskannya. Sunar sunar.